Minangka tarekat bikin nyinglar ririungan warga, pemerintah Provinsi Jawa Barat ngeliwatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan miarep pelaku perdagangan di pasar tradisional turta modern nyurang protokol COVID-19. Selesai ji cara ngaminimalisasi sumobarna COVID-19, pemerintah Kabupaten Turkota ngelarapkan kawijakan nutup tempat belanja kawas di Kota Bandung anu ditutup tepika 28 Mei 2020. Minangka tarekah keur ngurangan sumebarna virus corona atau COVID-19, pamarentah Provinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan ngaminimalisasi ririungan warga di pasar modern katut pasar tradisional. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Muhammad Arifin ngebrehkeun, pihakna bakal masrahkeun surat ka pelaku perdagangan di pasar modern keur ngalarapkeun protokol COVID-19. Lian ti kitu, pihak anu ngokolakeun pasar tradisional kudu nyorang patroli sarta nyumebarkeun iber ngagunakeun megafon, sangkan padagang jeung anu mareuli leuwih waspada kana sumebarna COVID-19. Samalah sababaraha pasar ge ngalakonan shifting atawa ngalarapkeun jadwal keur nambangan. Arifin ngembohan, pihakna boga grup keur nitenan kaayaan di pasar, sangkan bisa sagancang nami kanyaho, upama aya warga nu ting rariung di pasar, sarta masrahkeun wewenang ka saban gugus tugas di saban kabupaten jeung kota. Salah sahiji kawijakan anu dilakonanana nyaeta nutup tempat belanja. Eta hal teh dilakonan ku gugus tugas Kota Bandung anu medalkeun aturan nutup mal tepi ka tanggal 28 Mei 2020. Kota Bandung itu sudah mau melakukan relaksasi terkait perdagangan ini. Jadi tadinya pertanggal 22 mau dibuka mal itu. Tapi kemudian dirapatkan dan oleh gugus tugas Kota Bandung dan mereka menyimpulkan tidak akan dibuka. Jadi sampai dengan perpanjangan tanggal 29. Tadinya memang akan dibuka, tapi semua unsur di gugus tugas, baik itu wali kota, Forkominda-nya juga sama-sama menyampaikan akan lebih banyak mendorotnya kan daripada manfaatnya. Akhirnya tidak jadi dan diperpanjang mal di Kota Bandung ini sampai dengan tanggal 29. Arifin nyendeken stok kabutuh pokok masyarakat di Jawa Barat aman tepika poean Idul Fitri jaga. Di Bulog, stok beas nitih 223.861 ton anu aman pikeun genep bulan, gula bodas 4.821 ton aman keur 2 bulan, minyak goreng 735 ton, endog hayam 212 ton, sarta tipung tarigu nitih 14 ton. Pihak Bulog Jawa Barat oge nyorang koordinasi jeung Bulog di Leuweuk Sejena keur nambahan stok tipung tarigu. Budi Hartati, Bandung TV.